Pagi, saya Anton dari myhome.id dan ini Anton ada di cluster tracer dan ini adalah tipe Montes atau tipe 12 dengan ukuran 12 kali 20 240 meter persegi dan luas bangunan 412, 3 lantai, 41 kamar tidur, 2 carport, 2 garasi. Dan ini adalah fasad depannya ya, keren. Tampilannya klasik modern. Kita review, dan ini adalah rumah contoh di tipe Montes Corner. Sekarang kita masuk. Ini garasinya. Bisa total 4 mobil di sini, dan ini adalah pintu utama masuk ke dalam. Karena ini tipe corner, ini masih ada taman samping. Sekarang kita lihat dari garasinya dulu, lalu kita bisa lihat service areanya, dan ini adalah garasinya. Di sebelah sini ada service area dan ada kamar pembantu di sini. Masih ada halaman belakang di sini buat cuci. Ini tangga menuju ke lantai 2, yaitu ruang utama. Sekarang kita masuk ke dalam. Kita ada di lantai dasar. Nah, ini adalah pintu masuk sebelah sini. Kaca sampingnya ada di sini dan ada taman samping. Ini adalah lantai dasar tipe Montes. Tangga menuju ke lantai 2, di sebelahnya ada private lift. Karena semua rumahnya ada private lift, dan ini akses ke garasi. Ini ada ruang serbaguna, bisa buat ruang kerja. Dan di sebelahnya ada kamar bawah atau kamar tamu, ada kamar mandi dalam. Kamar tamunya punya halaman belakang. Jadi, bagi ingin menjadi kamar orang tua, ini bisa banget nih. Males ke atas, bisa di kamar bawah ini, karena ukuran cukup besar ya. Sekarang kita lihat kamar. Sorry, kita lihat ke lantai 2 ya. Nah, ini lantai 2-nya. Lewat tangga. Bisa naik lift sih, tapi kita lewat tangga aja. Nah, ini tangganya seperti ini. Lantainya marmer impor. Jadi bagus banget. Kita di lantai 2. Ini lantai 2, ini liftnya, ini living areanya. Living area, ceilingnya. Lalu kita ke kamar utama. Ini kamar utamanya di lantai 2. Ada wardrobe-nya di sini, dan tentunya ada kamar mandi dalam. Nah, ada bathtub-nya di sini ya.
Sekarang kita ke lantai 3. Lantai 3, kita naik tangga lagi. Nah, lantai 3 ini dibuat sebagai tempat main biliar. Standarnya kosong aja sih, jadi buat living area di sini. Nah, ini liftnya. Kita bisa lihat ke bawah. Dan ada rooftop di sampingnya nih. Ini rooftopnya. Di kamar ini ada 2 kamar anak. Ini kamar anaknya. Tentunya ada kamar mandi dalamnya nih. Kamar mandi dalamnya ya. Sekarang kita lihat sebelahnya kamar anak keduanya nih. Nah, ini kamar anak keduanya nih.